Oke, semuanya akhirnya udah nggak ada bocah-bocah bocil. Gimana nih? Terus mah? Anak kita udah mau lahir. Kekenyangan, nggak enak posisi duduknya. Ditahan dong perutnya. Oke, jadi guys, ini dalam rangka merayakan anniversary kita yang ke 18. 18 tahun. Jadi banyak orang-orang terbingung ah, perasaan baru nikah. Jadi maksudnya 18 tahun itu adalah kita 9 tahun pacaran, 9 tahun nikah. Jadi kita awal pertama deket pacaran tuh dari 2003, 16 Maret. Nikah 16 Maret 2012. Iya kan? Bener ya? Jadi 9 tahun pacaran, 9 tahun nikah. Lumayan juga lamanya, May. Bisa ini kita ya. Apa perubahannya? Saling dulu setia kita ya. Ya dulu putus nyambung lah, tapi Aib selalu membayang-bayangi hidup Bu. Pelet ya? Pelet. Kenceng peletnya. Ya udah gak kerasa jadi ya. Kita 18 tahun. Apa perubahannya? Perubahan dari dulu dan sekarang. Kupu. Cuma ubannya. Uban udah banyak. Kemarin sampai nyabut bulu hidung aja udah ubanan. Yang dulu tadi kayak waktu SD kayak culun banget udah kelihatan. Sekarang kayak ngeliatin sekarang udah beruban kayak ini. Apa? Apa sih namanya? Sedih. Sedih. Enggak sih. Kayak ini aja. Ubu melihat setiap fase kehidupan Aib gitu loh. Oh, iya. Terus udah gitu sekarang anaknya udah banyak. Nih di sini juga ada. Ya jadi tadi sekarang udah beruban ya. Jadi dia udah ngeliat fase kehidupan gue udah berapa lama tuh ya. 18 tahun ini kan, dari masih bocah. Dari SD ya ngeliatnya dulu. Hah? Maksudnya ngeliatnya dari SD. Udah ngeliatin SMP. Udah suka dari SD. You. You yang suka. Terus bahas apa lagi, Ma? Untuk anniversary ini. Aib. Perubahannya apa? Tadi udah. Cuma kalo berubah di uban dan timbangan yang selalu naik ke kanan iya, gitu bener. Kan. Makin berat sekarang. Udah itu aja. Ya sisanya sama sih. Sisanya sama, masih iya. Tetap baik, menyenangkan ya. Oke. Apalagi? Udah, apa ubu apa? Tara dulu dan sekarang. Dulu belum berjilbab dia guys. Sekarang udah tobat dia insap. Udah dapat hidayah. Okay, alhamdulillah. Sebenarnya malah gue bukan tipe orang yang ngewajibin istrinya harus berhijab. Itu emang kesadaran dia sendiri waktu itu. 2000 berapa bu pakai jilbab? 2000 berapa ya? Lupa bu, 3 tahun apa ya? Lupa. Enggak, dari 16 apa 17? Enggak, 2017 kan bu lahir Mica dulu. Emang pas Mica lahiran belum pakai? Belum pakai. Kayak 2017. Iya. 3 tahun dan sih. Ya, alhamdulillah. Secara look, jadi itu jilbab. Uban juga udah banyak banget dia. Padahal kita kayaknya hidupnya nyantai, nggak mikir kerja keras terus sih. Tapi kok cepet banget ubanan nih. Anaknya? Kenapa? Rusuh. Oh. Anak-anak rusuh. Bikin emosi, bener-bener. Emosi. Bocil-bocil. Terus, apa lagi? Kalau secara fisik itu, secara sifat, apa mah? Lebih secara dewasa nggak dari dibanding dulu? Ya gimana kok Om Bu yang ditanya? Oh, iya. Lebih dewasa iya. Berantem lebih jarang lah kita udah ya. Kalau pacaran kan sering berantem. Nikah udah nggak makin, awal nikah mungkin masih agak sering, kesininya makin jarang. Kalau berantem juga Bu diem doang. Iya. Alhamdulillah ya kita pernikahan kita belum dan amit-amit mudah-mudahan jangan diuji yang berat-berat. Adem ayem aja kita. Terus apa lagi? Dewasa iyalah udah pasti kita makin tua makin dewasa. Soalnya yang dipikirin banyak bukan cuma hubungan ya gak sih? Anak. Iya, anak semuanya yang dipikirin. Jadi kayak untuk berantem mikirin hal kecil udah kayak males. Iya udah nggak ada waktunya lagi.
Udah kebanyakan pikiran yang lain. Ya kan? Benar. Tuh. Oke. Hal-hal yang disuka dan tidak disuka. Hal-hal yang siapa dulu jawab? Apa? Tuh. Ubu dulu deh. Yang disuka dari hal yang disuka, aib apa yang tidak? Aman apa aib aman? Yang disuka apa tidak disuka dulu? Disuka. Disuka dulu dong. Yakin. Banyak soalnya. Yang disuka karena membuat nyaman. Dan tenang. Karena aib kan orangnya kayak nyantai gitu. Kayak misalnya waktu dulu tuh, waktu zaman kuliah, kan kerjanya suka kayak nangis-nangis gitu kan. Karena kayak kerjanya susah. Terus kayak harus nyari pasien atau apa. Terus dia bisa tuh datang tiba-tiba dari tempat syuting ke kampus. Dari tempat syutingnya di mana sih? Jauh gitu kan. Iya, Cibubur lah. Ke Salemba untuk nemenin nyariin pasien dari rumah ke rumah gitu. Kayak, ya ini orang niat banget sih nemenin. Padahal kayak, ya itu sih jadinya. Jadi kayak selalu nemenin di saat ibu butuh gitu. Kalau nggak butuh? Kalau nggak butuh ya nggak usah dipanggil, gitu aja. Itu tipenya gue gitu guys, orangnya. Gue tuh pasti bisa apapun, tapi kalau gue orang emang lagi nggak butuh ya gue diam-diam aja. Apa ya contohnya kayak gitu apa? Apa sih? Ya misalnya kayak jagain Michio. Iya kan? Kalau ya, ada babysitter, ada dia, gue nggak bakal jagain. Tapi bukan berarti gue nggak bisa. Dia nggak ada, babysitter nggak ada, gue bisa jagain seharian, jebokin bisa. Tapi kalau ada dia kan, ya udahlah dia aja. Contoh itu salah satu contohnya gitu. Iya, jadi intinya kayak di setiap ibu panggil, Aib, tolongin, ada gitu aja. Ada. Kalau nggak minta tolong ya udah, nggak usah. Main game lagi kita. Terus apa lagi yang disuka? Udah sih yang paling disuka. Menenangkan. Oh, menenangkan ya. Tenang. Karena orangnya nyantai abis. Iya. Kalau mau tahu kenapa sampai apa? Sampai mana gue orang nyantainya? Kira-kira gini. Lu mau skripsi besok. Lu nggak belajar sama sekali malam ya. Nah itu gue kayak gitu. Sedangkan umur tipikal ya. Gue tipikal yang kalau misalnya ujiannya besok, mungkin sebulan yang lalu gue udah belajar. Jadi kayak terstruktur dan terjadwal. Besok gitu. Apa? Skripsi? Besok ujian? Ya udah nyantai aja lah, tidur, main game. Salah. Ya, tapi IP-nya lihat tuh. Jangan ditiru ya anak-anak. Jangan ditiru. IP-nya tetap di atas 3. Iya nggak? Itu kebetulan sih, keberuntungan. Teman-teman kampus bilang dijokiin, boro-boro dijokiin. Orang copy paste lebih parah kepada petinggi universitas Mustopo. Coba dicari semua dosen aib buset deh. Orang-orang skripsi itu pada ngejar-ngejar dosen. Ini dosen yang ngejar aib, dosen pembimbing. Sombong amat. Terus apalagi mah yang disuka? Udah gitu aja. Yang nggak disuka? Berantakan maksudnya? Berantakan. Iyalah berantakan. Bisa-bisanya buang sampah di sebelah tempat sampah. Itu kayak nggak mungkin banget sih terjadi. Kayak sampah udah ditaruh di tempatnya, terus udah gitu dia buang sampah di sebelahnya. Iya, itu kayak nggak masuk akal pikiran manusia kayaknya sih. Jadi gue kan orangnya ini guys. Tadi dulu belum selesai. Oh iya. Jadi selain kayak, jadi tuh kalau misalnya ini ada bungkus makanan, terus pertama kan ya diomelin anak-anak, ini siapa nih yang nggak buang sampah di tempatnya? Anak-anak nggak ada yang ngaku, ternyata bapaknya sendiri yang anak keempat taunya. Anak keempatnya yang udah gitu buang sembarangan, ngeselin banget kan. Jadi kayak udah buang sampah sembarangan, naro barang juga sembarangan. Naro barang tuh kayak dia naro barang-barang penting, peritil-peritil tuh kayak sembarangan. Terus nanti kalau hilang, dia marah-marah. Ya tapi emang biasanya ibu juga yang ngilangin. Iya, ibu. Ini sama beresin. Kayak nyokap gue nih. Beresin. Jadi kalau misalnya ada ngasal, taruh di mana, taruh di mana. Tempatnya itu berarti sampah. Antara ibu buang, antara taruh di tempatnya. Udah ada tempatnya masing-masing, dia naruh sembarang. Baju kotor ditaruh di sembarang tempat, kayak gitu-gitu sih. Ya laki lah itu aja. Ya ibu nggak tahu sih, semua laki-laki itu kayak gitu tuh cuma aib aja. Enggak lah. Terus berantakannya tuh kayak bukan berantakan masalah itu doang, tapi berantakan tentang jadwal, ya nggak sih? Jadi jadwal berantakan tuh nggak terstruktur gimana ya? Kayak misalnya ini aib pada kerjaan ini tuh harus kayak diingetin ini ada kerjaan ini selesaiin dulu, terus mau selesaiin, terus tiba-tiba pas dicek lagi
tiba-tiba lagi nonton Panji Petualang, sorry banget, asli, terus kayak gagal fokus gitu di tengah-tengah. Itu benang merah berkorelasi sama nyantainya Ayu, iya, makanya, terlalu kayak, nyantai orangnya. Ngapain sih Panji mulu, heran. Gue seneng banget ngeliat dia, si Panji itu main ular, padahal ular udah punya sendiri. Kayak, perasaan ibu tuh gak enak setiap Aib nonton Panji, ngerti gak? Iya, dia gak suka banget. Soalnya enggak, Aib tuh suka BM kan, kayak ada iklan apa, terus Aib mau makanan ini, terus akhirnya beli, terus mau makan ini beli. Nonton Panji beli ular lagi. Jadi kayak dia jinakin ular apa gitu kan. Gak jelas. Terus udah? Udah, ya itu deh. Tadi udah ya, suka gak suka ya? Kalau Aib sekarang nih. Takut. Dari disuka dulu. Yang saya suka dari Tara itu adalah, itu jadi kita tuh emang jodoh banget, saling melengkapi. Apa kalau dia otak apa? Kanan ya, Bu? Otak kiri kali. Otak kiri dia, otak kiri gue otak kanan. Jadi emang dia yang semuanya tuh serba terjadwal, rapi, preparationnya mateng banget. Gue tuh yang tipe nyantai dulu, ya kan? Tapi itu juga hal yang jadi bikin keselin, lama banget beneran. Kalau janjian sama Tara nih, kalau yang teman-temannya dia apa siapa udah pasti ngaret deh kalau sama dia. Bener ya kan? Bener. Iya, dia mah pasti ngaret. Dari zaman sekolah aja udah ngaret dia, selalu telat sekolah. Tapi kan berprestasi. Iya, tetap aja kan, tapi telat. Tapi berprestasi. Dia nggak bisa nih janjian sama orang sih. Saking prepare-nya tuh, saking matangnya jadi lama banget. Leled. Tapi kalau misalnya ini nyiapin barang-barang anaknya, gue kan sampai sedetail itu. Terus kalau misalnya Aib giliran yang nyiapin anaknya, terus kayak udah beres gitu doang, terus tiba-tiba ada yang ketinggalan ini, ketinggalan itu. Gila, enggak, nggak pernah. Iya sih, pernah sih. Enggak. Aib kalau kayak misalkan ke Jepang sendiri, baru packing aja paginya. Pagi mau berangkat, gue packing pagi itu. Iya, terus kayak gitu pas ditanya celana dalamnya bawa berapa, cuma berapa gitu. Terus side A, side B, terus kayak... Nggak ada side A, side B. Ada waktu itu kayak akhirnya beli. Enggak, kalau itu selalu kalau kesana emang niat belanja soalnya. Pakaian dalam, belanja itu, apa. Akhirnya pas lagi ujian gede, terus akhirnya Aib nggak punya baju sama sekali. Terus kayak gitu, kayak Aib nggak punya baju. Akhirnya basah, terus sedangkan ibu bajunya banyak. Jadi itu hal yang disuka tadi, orangnya terjadwal, preparation-nya bagus. Terus, ya kalau sebagai istri dia sebenarnya sangat ngertiin, dibilang bawel, enggak juga sih. Ya pokoknya dia ngertiin lah, ngertiin suami, gue masih mau main motor sekarang udah boleh. Dulu sih awal-awal nikah enggak, dia rese. Main motor enggak boleh, ketemu temen deket enggak boleh. Temen-temen deket gak boleh, apa maksudnya? Iya, main sama babi padahal kan berisik pasti. Pulang! Gitu. Gini maksudnya, kalau misalnya dulu balap gak boleh karena dulu tuh otaknya tuh kayak masih kayak bocah gitu, ngerti gak sih? Kalau sekarang Aib mau main motor, Aib udah tahu sendiri kan. Oh pas ngebut, Aib udah ada ketakutan sendiri, udah punya anak di rumah kalau misalnya kenapa-kenapa. Ada anak yang nungguin, dulu gak kayak gitu, ajar aja gitu kan, kayak anak bocah gitu. Terus dia pernah ngegepin gue di jalan lagi bawa motor ngebut, ya yang pas deket Bendi itu, Tanah Kusir. Ya kan gak, kayak gak punya otak gitu. Itu kan udah nikah, belum ya? Gak tau. Ya sekarang kan udah punya anak, jadi yang dipikirin bukan diri sendiri. Iya benar-benar. Jadi sekarang gue disentul juga, bawa motor juga kalau balap, pas miring, aduh. Masih ada anak di rumah, mau miring kiri, aduh, ntar jatuh, nggak bisa bayar anak sekolah, ya kan? Iya deh. Terus, apa lagi? Tadi UB? Apa? Lagi UB? Oke, lanjut lagi guys, nih tiba-tiba si bocil bangun nih. Nih ngeliat-ngeliat foto kita jadul deh. Ntar kita bahas lagi nih foto jadul. Jadi mah tadi terakhir apa? Hal yang nggak disuka ya? Ya. Hal yang gak disuka dari Tara itu salah satunya kan tadi lelet, kalau siap-siap lama. Terus yang kedua tuh baru bentar, Aib titip dong, Ubu mau pop dulu. Ini buka Aib nih kita. Gak mau dibukain Aib. Lagian ngeselin, dikit-dikit pop, bisa 5 kali sehari.
Terus apa lagi ya? Gak ada sih kayaknya, udahlah normal yang lain. Ya Allah berantakan. Terus apa lagi mah? Hal yang disuka dan gak disuka terus? Persamaan dan perbedaan. Persamaan, ubu dulu lah apa? Loh, persamaan ubu sama air. Iya apa? Kayak kita sebenarnya sebenarnya jauh berbeda sih kita berdua itu. Tapi yang sama adalah kita sama-sama makan, suka-suka makan. Tukang makan. Tukang makan. Cuman gue yang gendut, dia enggak, curang banget deh. Kan dibilang ubu makan cuma makan. Sisa-sisa, jadi kayak makanan air, ubu sisanya makan dikit-dikit. Yang ngabisin kan aib juga ya kan? Iya. Aib udah satu porsi sendiri, ngabisin sisa lagi kan, anak-anak mau ubu kalau ngabis. Terus selain itu persamaan apa lagi? Sama apa ya? Sama-sama ganteng dan cantik. Sama-sama saling sayang. Sama-sama saling sayang. Alay banget gak? Bener. Boleh. Terus apa lagi? Udah, bedanya ya itu tadi. Bedanya itu dari otak kiri, otak kanan gitu. Yang satu terstruktur dan terjadwal, yang satu berantakan. Tapi karena itu kita saling melengkapi. Yeah. Kalau dia lagi panik, selau bos. Dia jadi lebih tenang. Gitu aja udah emang. Yeah. Kehidupan berkeluarga itu emang saling melengkapi aja. Jadi sebenarnya berkeluarga tuh kalau gue bilang analoginya kayak main bola. Kalau posisinya yang orang jago semua, superstar semua kayak Real Madrid zaman dulu, malah nggak jago kan hasilnya, karena semuanya pengen tampil, semuanya dominan. Begitu juga dengan berumah tangga ya Maya. Kalau dua-duanya lo sama-sama keras, sama-sama dominan, waduh bahaya itu, calon-calon sidang. Yang gitulah. Oh iya. Gitu. Yang enggak, maksudnya kalau mau nyari pasangan ya yang begitu, jangan sama-sama keras orangnya. Terus apa lagi? Terus bahas ini aja. Oke, seberapa sekarang waktunya bahas seberapa bucinkah tapi Arif dan Tara. Jangan dibacain semua. Terereng, ini dia. Seberapa bucinkah kita berdua dulu? Jadi kita berdua itu ya sewajarnya muda-mudi masih bucin ya kan? Manggil masih bocah udah mama papa. Kok dia ada happy birthday papa sih? Ini udah kawin. Oh, udah kawin. Oh iya. Udah kawin ini. Nih apa nih? Ini. Jadi mama. Arif Tara. Ini yang nulis siapa ya? Aib ya? Ya Aifah. Halo Honey Bunny cintaku sayangku, mat ulang tahun yang ke-17 ya. 17. 17 tahun nih kita ya? Berarti tahun berapa ya? Tunggu, tahun berapa sih? Kalau 17? 2004. 2004. Oh, ubu 17, kan ubu yang 17 tahun, jadi 7 tambah 7. Ya 2004. Iya, tahun 2004 nih. Baru setahun berarti. Mudah-mudahan di Sweet 17 ini kamu jadi orang yang lebih baik dalam segala hal dan yang jelas makin sayang sama aku. Maaf ya aku gak sempet beli kartunya. Buru-buru nih udah mau ke rumah kamu. Bye. Gak sempet beli kartu atau gak mampu beli kartu? Ini kan belum syuting nih ya. Belum syuting. Belum punya duit. Gue masih duit jajan. Jadi beli kertas. Cuman beli kertas terus gue love-in gambar. Bye ASBMK. Yeah, ini singkatan kita dulu ya. Aku sayang banget sama kamu. Jiji deh. Dulu ya, aku sayang banget sama kamu. Sekarang kalau udah kawin harus dipaksa. Aib, sayang ibu nggak? Kalau nggak sayang ibu. Soalnya kalau udah Aib nanya, harus. Sayang sama ibu nggak? Kalau sayang pasti jawabannya dia minta tolong nih, minta pijitin, minta apa? Minta beliin makanan. Minta beliin makanan. Jadi jawab aja enggak. Nih ada lagi nih kartu. Itu di jangan dibacain semua dong. Malu. Oh iya. Malu. 14 Desember tahun 2009. 2009. Aku sayang sekali sama Bubu. Ya elah Bubu. Selamanya aku akan sayang sama kamu. Wufu ayang muah. Ini dari Aib ya.
Kok ini dari aib semua buat Ubu ya? Ubu simpenin semua ya? Iya, kenapa ya nggak Ubu buang ya waktu? Tuh dia sampe waktu pas putus aja masih disimpen. Masih ini ber... apa ya waktu aib putus ini juga masih disimpen. Masih ngarep banget dia sama gue. Bubu, ayangnya aib, selamat ulang tahun ya sayang. Mudah-mudahan di umur 22 ini. Oh ini umur 22. Bubu makin dewasa, gak suka cari masalah lagi sama aib. Mau cari masalah. Suka cari masalah dia. Mudah-mudahan di tahun depan status kita udah berubah. Cela. Jadi pas Bubu ultah, aib ngucapinnya happy birthday istriku. Aib udah ngebet kawin dari tahun 2009. Iya, 2009 kok udah nyuruh kawin aja di tahun depan. Oh, jadi udah pengen kawin 2010, tahunnya mundur ya. Orang masih kuliah aja masih berantakan 2009. Atau paling enggak kita udah lamaran. Promise. Ya udah ya Ayang, aib diteleponin unit melulu. Oh, ini lagi syuting posisinya nih, bikin kartu ini berarti. Terus nih apa? Ini yang udah dipisahin dong. Nggak usah dibacain semua. Kenapa sih malu banget? Halo, kenapa sih harus? Abu, Bubu, Umi, istriku, apa sih? Karena Vale kan. Selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan Ibu panjang umur, sehat, sukses, terus karir jadi dokternya. Nggak gampang nyerah. Kamu, karena emang Ibu masih masa adaptasi, mudah-mudahan tahun ini kita udah bisa nyebar undangan ya. Cela tuh, emang gue dari dulu udah selalu nenangin dia kalau dia lagi stres. Padahal mah tinggal nulis doang ya kan. Tenang, udah tenang. Udah dulu ya, Aib ditungguin mau lihat rumah buat kita sama Necha tinggal nanti. Oh, dia lagi mau beli rumah. Tahun berapa nih, gak ada tahun nih. Wow, deh. Tara Arif 160303. Widih, keren. Ini kayak dia yang nulis nih, tulisan Ibu nih. Tulisan Aib, tulisan kita juga mirip sih. Sama-sama jelek ya. Tara Love Arif. Hai Hani Baniku, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan di ulang tahun kamu ke yang 16 ini. Ini baru jadian berarti. Ini baru jadian nih. Kamu pintar plus cantik plus endut plus baik sifatnya plus soleh plus rajin sholat tuh. Berarti ini Ibu buat Aib. Ini Aib, ini enggak mungkin tulisan Ibu. Ini plus saleh kok. Masa ya. Aib doain Ibu saleh. Ini lihat dong, makanya ini tulisan siapa? Ini kan, tulisan Aib. Ini soleh apa? Ya salah, makanya solehah. Nggak ngerti dulu kali. Tunjukin kadonya kamu suka. Eh suka. Ya udah baik-baik mah. Oh ini baru jadian masih malu-malu ini. Ngomongnya. Ini apa nih? Ya Aib juga. Kayaknya lebih banyak Aib ini sih. Kalau yang art-art gini pasti Ubu. Enggak lah, itu Aib itu tinggal beli. Pasti itu kan tulisannya. Oh iya benar. Nih gue dulu. Aib yang lebih banyak nulis kartu daripada Ubu lah. Iya emang? Iya. Romantis berarti ya Aib ya orangnya. Valentine nih, orang lagi Valentine nih. Sekarang kita udah ngerayain Valentine nih. Aduh, iya. Mat 11 bulan ya kan, 2 hari lagi aku sayang banget sama kamu. Oh ini masih 11 bulan, belum setahun pacaran. Ini jadi disimpan dalam pusaka sakral yang dimandiin tiap malam Jumat pakai air kembang. Happy 25th birthday Mr. Rahman tuh, ya kan nih. Nih, ini Tara yang nulis nih. Ini enggak usah dibacain. Hello husband to be tuh, ya kan dia udah ngarep. Enggak, emang ini udah mau kawin. Oh, udah mau kawin. Oh iya, kan kita kawin 25. Ya? Oh iya. Semoga panjang umur ya, semoga sehat terus, kebiasaan jeleknya dihilangin. Enggak rokok lagi atau minum. Oke. Alhamdulillah semuanya sekarang udah berhenti. Tuh guys, lu kalau semakin kita doa yang baik-baik, pasti dikabulin sama Allah. Semoga makin soleh, rajin sholat, bisa jadi imam yang baik untuk keluarga. Amin. Semoga banyak rezeki, dapat kerjaan bagus, gaji tinggi, karirnya nanjak. Bisa dapat peluang usaha, bisa sukses sampai anak cucu dan lain-lain. Amin. Semoga nggak galak-galak lagi, suka ngambek, ngomel. Makin sayang sama aku. Semoga utah tahun depan dirayain satu rumah ya yang... Semoga jalan kita untuk nikah dilancarin dan semoga kita langgeng sampai maut memisahkan. Ha. Mr. Rahman to be. Mr. Mrs. Rahman to be.
Nih, happy birthday, Hani. Ini apa ya, Ma? Ini dari ibu. Ini terlalu ini detail, Pak. Jangan bisa. Coba. Sekelibat aja. Udah, ya. Udah. Kenapa sih? Gak apa-apa. Jangan. Coba. Oh, ini sejarah perjalanan kita nih. Iya, tapi gak usah disebutin. Iya, gak disebutin semua. Ini pertama ya. 3 Februari 2003. Bermula dari SMS. Terus False Day, Valentine's Day. Ini alay banget, sumpah. Nggak usah. Terus 1 Maret 2003, ketemuan. Love at the First Sight. Terus Kak Bimo birthday 3 April. Terus 16 April 2003, sebulanan. Fih. 16 Maret, oh ini salah nih kesini dulu. 16 Maret 2003, tembak. Jadian, hours later. Me to you, you to me. Jamet tuh, Bu. Ini nggak usah. Nih, 26 April 2003, first time you hug me. Cewek. Oh, jadi kita pelukan aja. Gak usah disebut. Sebulan lebih. Udah cukup okay. Ya? Enggak, cukup. Gak usah. Ini enggak. Enggak usah deh. 4 bulan ini bersamanya. Ini tuh alay soalnya, Pak. Jangan. Ini emang Ubu alay kan? Ay, lebih alay dari Ubu. ini sejarah. Perjalanan kita nih, perjalanan love story kita, asik. Dari pacaran. Oke, nah ini buku ini yang paling tebel nih. Ini dari dia buat Gouve. Tuh, bukunya. Isinya adalah 4 Oktober 1986. Ini ceritanya ada foto nyokap gue. Aib masih di perut Amih ya, katanya ini umur 8 atau 9 bulan gitu lupa. Kayaknya bakal lucu gedenya, taunya anak cetan. kurang ajar. Oh iya ngomongin. Taunya anak cetan. bangke. Michio, papa dikatain. Gantian, marahin. D is for boy, here comes trouble. Tuh. Oh ini ada foto gue sama nyokap gitu-gitu. Sama bokap, ada sama nenek. Coba pinjam. 100% boy, little boys are. Hihihi, aku gak tahu Bi ini umur berapa. Ternyata andeng-andengmu udah ada dari kecil ya. Iya. Maksudnya tiba-tiba muncul. Aneh banget sih. Kecil-kecil udah ada bibit banci kamera, no wonder then. Iya dong. Ini. Terus ada lagi. Son looking good, band of brothers. Oh nih ada foto sama kakak-kakak Aing. Bibe umur 3 tahun ya yang di sebelah kiri. Mirip banget ya sama Errol. Waktu lihat aja si Errol sampai bilang itu dia ya. Jadi Errol tuh keponakan gue guys. Mirip banget emang sama gue. Niat banget sih Ubu bikin buku kayak gitu. Ya iyalah. Niat banget dia nih bikin buku kayak gini. Emang suka art and craft ini lah keturunan Sachi jadinya. Sachi jadi suka. Ini kok foto Ubu yang kemarin nih? Iya, Bu gak punya foto SD lagi. Ini kok ada? Kayak pake wig. Jadi keluarga gue dulu, karena bokap tuh kan dari luar suka bawain barang. Terus kayak dari Victoria's Secret apa ya? Ada kayak bawa wig gitu-gitu, suka dipakein sama anak-anak nih. Anak yang laki-laki juga kakak gue suka pada pake-makein. Terus, oh haha, cinlok zaman SD nih Bi. Mending aku kenal ya Bi sama kamu. Yang aku tahu cuma anak itu yang belah tengah sama ada andeng-andeng tuh kan. Udah merhatiin gue dia dari dulu. Aib kali yang merhatiin Ubu-Ubu kan cuma taunya aib. Cuma anak berandeng-andeng. Ya copot nih mah. Iya ntar tempel. Benerin. Oh ada David Beckham loh. Apa? Anaknya apa? Michio ngapain? Nih ada taekwondo, terus ada foto gue, cover boy. Finalis cover boy, juara 3 model Indonesia. Ini gue ikut cover boy itu umur 17 tahun. Masih di SMA 29. Tau, anaknya makan apaan? Astaga, tutup tidur makan apa ya? Kayak sini. Nih bocah parah emang nih. Nih, dari bapaknya nih, Jail nih. Enggak.
Ini Bikyo tuh jadi anak emak banget. Gue kan selalu udah berharap dapet anak laki, deket sama bapaknya, taunya manja banget sama emaknya. Ntar kalau udah gede ya kita ke bengkel bareng ya. Nih, Ai Putra Putri Bahari tahun 2005. Terus ada foto gue waktu model. Ada sejarah perjalanan deh nih, ada Syahadat Cinta 2008. Iya, itu papa. Iya, papa. Siapa? Papa. Papa. Kudu papa. Papa. Tuh. Ada motor. Papa naik motor. Ye. Waktu kita pacaran. Ya, itu aku niat banget gak sih? Bikin happy birthday dari badan. Nah, ini gak usah, ini dari yang keluarga. Oh, ini dari keluarga. Dari bokap, nyokap, Mas Bimo, Kak Erna, Kak Tari, sama pembantu, Nur, Yeli, ada. Oh, ada Inyi juga. Ya, ini cukup. Oke. Itulah kira-kira bucinnya kita, guys. Zaman dulu pacaran. Terus, apa lagi, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bucin, untung sekarang kita udah sah resmi punya anak 3 ya. Nggak kerasa ya, Ma, ya? Dari nulis-nulis surat itu. Iya, iya. Ayo mau lihat. Terus, apa lagi? Terus, nggak tahu apaan nih anaknya udah rusuh. Anaknya udah rusuh. Yeah. Yaudah. Sekian dulu, guys, videonya. Anaknya udah mau nyinyin. Apa sih? Lah, dok, saya sih tiba-tiba muncul. Ini aneh banget. Oke deh, guys. Sekian dulu videonya. Anaknya bocah tuh udah mau nenen. Jangan lupa videonya di-like, share, komen, dan subscribe. Subscribe channel Arif Rahman TV. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Oke, kita sambil makan ya, guys. Nih, bisa kan pakai sumpit? Oh iya, kita punya sesuatu loh. Bunga. Mami sayang, aku persembahkan bunga ini untukmu.